yang bikin cewek terkesan spesial di mata gebetan. Hai semua, dengan saya Ricky. Selamat datang di channel Cintain. Dalam menyukai seseorang, pastinya dirimu melihat ada faktor X dalam diri orang yang kamu suka. Dalam masa PDKT, mungkin dirimu tidak akan hanya punya satu gebetan saja. Ada beberapa orang yang mendekati dirimu. Tapi karena satu orang ini punya faktor X, makanya dirimu memilih dia. Nah, ternyata faktor X ini yang akan membuat siapapun terkesan spesial di mata gebetannya. Tidak hanya satu aspek, tapi ada 5 aspek yang akan membuat dirimu terlihat spesial. Tak perlu bisa semuanya, setidaknya ada yang kamu miliki. Apa saja ya? Berikut ini 5 hal yang buat cewek terkesan spesial di mata gebetan. Satu, pandai merawat diri dan penampilan. Tak dapat dipungkiri, fisik dan penampilan itu sangat menjadi candu dalam asmara. Oleh karena itu, tak heran kalau orang yang punya fisik dan penampilan menarik selalu menjadi sorotan di tengah pergaulan. Tak munafik bahwa fisik dan penampilan itu penting. Jadi jangan malas buat menjaganya ya. Investasi buat penampilan dan diri itu tidak akan membuatmu rugi. Jangan dulu beli barang branded, tapi rawat diri terlebih dahulu. Sebab ketika kamu sudah punya penampilan yang oke, mau pakai barang murah juga, orang akan mengira apapun yang kamu pakai itu adalah mahal. 2. Omongan dan perbuatan selaras. Selanjutnya, bukan merupakan bagian dari harta atau penampilan, namun sikap dan karakter yang berguna buat memikat hati orang lain, yaitu omongan dan perbuatan itu selaras dan bisa terbukti. Tidak hanya jago ngomong, tapi juga bisa membuktikan apa yang dijanjikan. Jangan gembar-gembor setia, tapi selalu punya gebetan di setiap media sosial. Katakan yang memang bisa kamu buktikan. Jangan pernah mengumbar janji dan kemudian diri sendiri yang mengingkari. Jodohnya susah nanti. 3. Mampu menghargai gebetan. Yang ketiga juga berhubungan dengan karakter yang harus dibawa sampai ke pernikahan, yaitu menghargai. Mungkin kamu memang belum kaya raya, penampilan juga biasa aja. Namun kalau kamu mampu menghargai dia, tidak pernah bikin dia insecure, suatu saat dia bisa jadi milikmu. Sebab tidak semua orang memiliki fase hidup yang sama. Saat masih muda, mungkin pasangan yang mapan dan fisik oke yang jadi incaran. Namun kalau sudah dewasa, pasti cari yang mampu menghargai saja. Jadi, yuk belajar hargai gebetan mulai dari sekarang. 4. Memiliki pendapatan sendiri. Mapan itu tidak selalu harus kaya raya loh. Mapan itu setidaknya dirimu tidak kekurangan buat menghidupi diri sendiri. Lebih baik lagi jika bisa buat menabung. Atau dari pekerjaanmu bisa menjadi tulang punggung keluarga. Hal ini tentunya akan membuat gebetan gak akan mencoret dirimu dari daftar calon pasangan potensial. Suka tidak suka, seseorang yang punya karir bagus selalu jadi pilihan. Jadi manfaatkan waktu yang ada buat bangun karirmu. Jangan galau melulu kapan punya pacar, tapi buat dirimu jadi calon pacar yang akan diperebutkan banyak orang. 5. Keibuan. Sifat keibuan seorang wanita benar-benar menarik perhatian. Kamu merasa nyaman berada di dekat anak kecil dan tetap tenang saat dihadapkan pada anak kecil yang rewel. Lebih dari itu, sifat keibuan dari seorang wanita sangat diperlukan sebagai modal menjadi guru pertama dari anak-anaknya. Oke sobat, itulah tadi 5 hal yang buat cewek terkesan spesial di mata gebetan. Semangat ya, percaya deh, usahamu pasti tidak akan sia-sia. Tinggal memilih dengan lebih hati-hati supaya tidak salah pilih pasangan. Jadi, sudahkah kamu memiliki 5 hal tadi? Atau sekiranya sudah mempersiapkan diri ke arah sana? Silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe buat yang belum dan nyalakan loncengnya supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.